Pemirsa, Kapolri umumkan Irjen Verdi Sampo sebagai tersangka baru kasus penembakan Brigadir Joshua. Tim khusus Polri menemukan bahwa Verdi Sampo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J, yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus.